What the? Hi, welcome back to my YouTube channel. Sebenarnya udah malam banget dan gue tuh udah waktunya tidur gitu loh. Cuman gue gak tau kenapa gue gak ngantuk dan gue bacain komentar dan ada yang bilang kalau misalnya Rose Snap itu ada lagu dia yang Rap God. Ini Rap God, dia kayak cover, gue gak tahu. Tapi dulu dia pernah nge-up yang Rap Monster dan sekarang Rap God, Eminem. Tapi ini versi Rose Snap ya. Mungkin liriknya kayak yang Rap Monster kemarin dan wow, ekspektasi gue keren banget nih. Kayak apa nih? Dia Rap God loh, Rap God. Muka gue lagi glowing-glowingnya kalau udah pakai skincare dan waktunya tidur gitu kan ya. Tapi ya udah, demi nontonin Rap God Rose Snap, jadi gue kayak gue penasaran nih. Let's go. Wait, ini beneran Rap God, oke? Okay. Rap God itu kan menurut gue musik rap punyanya rapper yang paling cepat yang pernah gue tahu. Rose Snap, Rap God. Oh, ini beneran. Oke. Okay. Ah. Ini beneran. Wah, ini beneran Rap God. Yeay. Aduh, gue udah keringetan dulu nanya. Wah, gue jadi terlihat aneh gitu loh mendengerin kayak Rap God yang I'm the beginning, she go Rap God. Rap jadi apa ini? Jadi apa? Kasih bongkar. Wah, oke. Okay. Karena ini Rose Snap, otomatis bakal kayak keren dong. Eh dong, kayak kemarin yang Rap Monster aja sekeren itu gitu loh. Apalagi yang Rap God. Gue gak sabar sih lihat part yang cepet nih. Wow. Ah, gue harus ngerespon, gue harus nge-react sekali mungkin gue nggak bisa. Secara ini pertama Rap God, you know Rap God song, kayak lagu Rap God dan ini Rose Snap. Gue tahu Rose Snap kayak apa kalau nge-rap. And oh, gue keringetan, ini skincare gue luntur bentar lagi. Bahasa Indonesia. Ini udah malam nih, ini waktunya tidur nih. Kalau di tempat gue, jam segini tuh udah pada tidur gitu. Gue takut kayak ngebangunin. Tapi gue mau biasa aja tapi gue gak bisa, gue beneran gak bisa, gue kayak overreacting banget sih kayak eh kok bisa pas gitu sih, gila sih, gokil Rose Snap. Ngelihat yang di bagian Rap Monster aja udah terengah-engah-engah, apalagi Rap God. What? That happened with this guy? What? Wait, sugu, ini bikin liriknya gila, gokil. Ini kalau misalnya ada orang di luar sana yang gak suka sama Rose Snap, lu kebangetan, parah, sumpah. Dan kayak ada bilang kayak, hey, itu editan. Gue dulu pernah nontonin dan gue pernah nge-reaction punya Rose Snap yang Rap Monster. Dan banyak bilang kalau itu skill editan. What the f... Lu ngomong bacot banget dong gak sih? Lu... Udahlah.
Anjay. Wah. Wah, gak bisa nih. Ini rugi. Wah. Tah, gue bakal ngomongin wah-wah berapa kali di video ini. Gue bodo amat. Company Belanda. Gue sering ngedengerin Company Belanda di lagunya The Snap. Company Belanda. Itu lagu yang mana ya? Rap God, Rap God, kesta bongkar, bongkar, why? Gue udah mulai keringet tadi, cuma nontonin satu video gitu. Ekspektasi gue, wah ini melebihi ekspektasi gue di Rap God versi Indonesia dan versi Indonesia Snap. And sebenarnya gue gak paham juga nih artinya apa barusan, cuman gue nikmatin flow yang dia pakai. Gue mau, gue gak bisa. Gue takut ngebangunin orang ya. Kalau misalnya gue kayak teriak-teriak gitu di sini di kamar malam-malam gitu, orang di samping gue udah tidur, orang tuh gue juga udah pada turu gitu. Kalau misalnya gue teriak-teriak gerem gak, kurang ajar banget. Wah. Gue dulu sering, gue dulu pernah bilang kalau misalnya Rosy Snap tuh kayak Eminem Indonesia, dan ada beberapa yang gak keterima, yang gak terima gitu. Why? Lo bisa lihat skill rap god yang sekarang punya Rosy Snap. Jangan bilang, nanti ada bilang itu skill editor. Cangkrik lo bilang ini skill editor. Gue gak peduli even itu skill edit, skill editor apapun, yang penting dia up rap god dengan skill itu menyajikan video ini gitu loh. Daripada lo yang ngomong. Buat kalian yang merasa tidak nyaman dengan reaction yang gue tunjukin di video ini, lo boleh skip sih, gue gak peduli juga lo mau nontonin sampai sini ataupun apapun itulah, I don't care. Ini reaction gue. Gue tuh selalu speechless aja gitu. Godzilla kemarin jadi rap monster, rap god versi Evin, versi Rosy Snap. Apa tadi? Gak bisa lawan Taiga? Gue gak tau nih lagunya tentang mana. Gue cuma fokus sama flow yang dia bawa, sama kayak gue kayak gini-gini kayak kenir. Gue kayak terbayang kayak lagu rap god yang biasanya gue dengerin kayak bahasa Inggris tiba-tiba jadi kayak bahasa Indonesia. Dan gue kayak, ya kok bisa? Wah, kok bisa dipakai stack check, beli back check, sedikit pick pick, sedikit tingkat. Bisa aja bikin lirik yang mirip banget sama kayak versi Inggrisnya. Beli stack pick, beli back check, jadi back check, jadi stack check, jadi oke. What? Wah, ini MVP untuk rapper tergokil yang gue tontonin. Rosy Snap gak pernah kayak bikin lo kecewa nanti lagunya dia. Ngapain nih orang ini bocah? Rame-rame di kamar ngapain ngener lagi nih? Wait, that's... Why is this? Dia ngebawain lagu Rap God versi Indonesia dan mirip, bener-bener kalau menurut gue ini mirip banget loh. Apa ya kosakata yang dia bikin, liriknya sampai semirip sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gitu. Ah, gue pikir di belakangnya malah kayak bangsat gitu lagi. Sudah bangsat. I think that's all, stop it.
4 menit gue gak kerasa nontonin 4 menit Rap God. And Rap God or his give a plus. Nih Rose's Name kemarin Rap Monster udah kayak bombastis banget tuh, banyak banget orang yang nge-react lagunya yang Rap Monster itu. Dan dari situlah kayak banyak orang bilang kayak, oh ini kayak Eminem, ini Eminem Indonesia dan bla 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 bla, banyak banget orang luar yang nge-react Rap Monster. Cuman kalau di Indonesia sendiri kayaknya hanya beberapa. Ini melebihi ekspektasi gue sih, Rap God dijadiin versi bahasa Indonesia and gokil. Wah, wah Rap God. Ini yang bikin lirik berapa hari nih? Lirik sebanyak itu, lo liriknya Eminem yang Rap God ini itu kalau dihitung-hitung mungkin word atau kata yang dipakai bisa lebih dari 100, 200, 300 kata dalam satu lagu. Mungkin lebih dari 500 kata kayaknya. Dan prosesnya membawakan lagu Rap God, wah. Udah yang Godzilla kemarin aja jadi Rap Monster, Rap God dengan Rap God, dan he did it gitu kayak gue pikir dia berhasil bawain Rap God ini. Yes, that's my opinion. So I think that's all for today's video and thank you for watching this video and bye bye. Rap God.